guys, ada di sini dan sekarang kita akan ajak kalian untuk intip salah satu perumahan minimalis di Menara Regensi, tepatnya di Jalan Ciguruwik, Cinunuk, Bandung Timur ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu kita share, like, komen, dan subscribe channel video ini ya. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah bantu support channel ini. Kami doakan kalian segera mendapatkan hunian yang sesuai dengan budget dan keinginan kalian ya teman-teman. Untuk tipe bangunan rumah ini tuh di 45 meter persegi dengan total luas tanahnya di 74 meter yang dia mengusung atap pelana seperti ini dengan genteng balutan flat beton. Untuk si pasangan dindingnya ini dia sudah menggunakan bata merah dan rangka kusennya juga sudah menggunakan aluminium. Lanjut ke area bidang karpot kendaraannya yang berukuran di 5,8 kali 3 meteran di mana di si ubinya ini udah terpasang keramik stone acak motif kasar kayak gini ya. Dan si karpotnya ini tuh mampu menampung 1 mobil dan 2 unit motor. Bersampingan dengan si area carportnya ini terdapat taman depan rumah untuk ukurannya ini di 3x 3,6 meteran di mana udah cukup banget buat kalian untuk bisa bercocok tanam di sini ya. Kemudian juga untuk area depan fasadnya ini terdapat susunan batu alam yang disusun bata seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke area teras depan rumah yang berukuran di 2,4x 1,2 meteran di mana sudah terdapat ubin. Lantai dan pelinya ini menggunakan granit ukuran 60x60. Kemudian untuk si pintu utamanya ini dia menggunakan pintu model kupu-kupu dengan materialnya ini menggunakan pintu panel kayu jati Sumedang yang finishingnya itu di pelitur ya. Nah sekarang kita langsung intip aja ke dalam rumahnya kayak apa, dan ini adalah tampilan rumah tipe 45 meter perseginya. Untuk layout dalam rumahnya dari pintu utama kita masuk ini kita ketemu dengan satu area living room dan terdapat dua kamar tidur serta satu kamar mandi yang tepat berada di antara si dua kamar tidur ini ya. Kemudian di samping kiri ini tuh mengarah ke arah dapur teman-teman. Jadi dapurnya ini sudah tertutup seperti ini ya. Pencahayaan di area living room itu benar-benar maksimal banget berkat banyaknya penggunaan jendela kaca mati dan kaca hidup vertikalnya. Di balik si pintu masuknya ini terdapat di sini box panel sibelnya ya untuk si airnya. Kemudian untuk ukuran si area living room ini tuh berukuran di 7,5 kali 3 meteran. Untuk si plafonnya ini sudah terpasang gypsum dan variasi list tepi serta beberapa lampu downlight. Nah sekarang kita lanjut ke arah kamar depan dulu ya. Untuk ukurannya ini dia di 3x3 meteran, udah sangat cukup luas dan lebar ya. Dimana juga terdapat pencahayaannya ini dari penggunaan jendela kaca mati dan kaca hidupnya. Kemudian juga penggunaan cat dinding warna putih ini tuh membuat lebih terang lagi si area kamarnya. Dan untuk ubinnya sama, dia pakai granit ukurannya 60x60 beserta pelin lantainya. Serta untuk si daun pintunya ini dia pakai pintu panel kayu jati Sumedang. Atap plafon gypsum beserta list tepi pun juga sudah terpasang. Dari kamar tidur depan kita tinggalkan dan lanjut bergerak menuju ke kamar mandinya. Untuk ukurannya ini dia di 1,5 x 1,7 meteran ya. Di kamar mandi ini tuh sudah terdapat aksesoris kloset duduk serta hand shower dan keran airnya juga sudah terpasang ya. Oke, kita tinggalkan area kamar mandinya untuk lanjut intip bergerak ke kamar tidur yang keduanya. Dan ini adalah tampilan kamar tidur yang kedua yang berukurannya ini di 3x3 meteran juga nih teman-teman. Untuk pencahayaan di bagian si atas dindingnya ini terdapat juga jendela kaca mati dan lubang anginnya juga ya. Ubin lantai yang digunakan pun sama di sini pakai granit 60x60 beserta pelin lantainya. Ngebikin si area kamar tidur yang kedua ini juga cukup terang dan terasa sangat lega ya. Kita tinggalkan kamar tidur yang keduanya untuk lanjut intip ke area dapurnya. Dan inilah tampilan area dapur yang berukuran di 3x2,2 meteran teman-teman. Terdapat dak-dakan dan si glass block di si area atas meja dapurnya ngebikin terang dan tidak terasa pengap dan lembab di si area meja dapur tertutup ini. Sudah terdapat juga sing sayap beserta keran air leher angsanya dan backsplashnya pun dia sama pakai granit ya. Nah untuk bagian harganya untuk rumah tipe 45 meter persegi itu dibanderol mulai dari 490 jutaan aja. Kalian udah bisa langsung bungkus unit rumah di sini ya. Dan untuk link detailnya atau buat kalian yang ingin kita bantu bangunkan unit rumahnya dari nol dengan budget menyesuaikan itu bisa banget. Nanti link detailnya sama Arya disimpan di link di kolom deskripsi kami ya. Dan jangan lupa bantu kita share, like, komen, dan subscribe channel video ini. Arya doakan kalian segera bisa mendapatkan rumah yang sesuai dengan idaman kalian ya. Arya pamit undur diri. Sampai jumpa di review video rumah kita selanjutnya. See you next time and bye-bye.